Sana dulu Palembang Anget. Hari ini Mang Dayat lagi ada dalam acara Rabukasan. Jadi ada sih kok tradisi di Palembang ini yang sudah hampir punah, yaitu Rabukasan, di mana ada acara macam-macam lah rangkaiannya, dari sholat sunnahnya, bekelah dan sebagainya, yang dilakukan setiap tahun di hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, apa dia rangkaian-rangkaiannya dan cak mano sebenarnya prosesi ini? Ini di belakang lagi siap-siap dan kita akan ikuti prosesinya. Oke, ikut terus channel Mang Dayat dan jangan lupa biar Mang Dayat makin semangat, di subscribe ya channel Mang Dayat, siko-sikonya channel Wong Palembang. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Dengan bismillah awal pertama, kami sajike budaya lamo, adat Palembang kuno, rebu akhir ini namanya. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka melestarikan tradisi rebu akhir Palembang, budaya lamo yang harus kita lestarike. Tradisi ini adanya di bulan Sapar dan hanya di rebu akhir. Kenapa rebu akhir? Di rebu akhir itu banyak yang berpendapat bahwa banyak balak yang turun, 320 ribu balak. Jadi di sini wong Palembang lamo biasanya kalau rebu akhir itu mereka melakukan amalan-amalan. Tiga amalan, satu adalah mandi sapar, di mana mensucikan diri, membersihkan diri. Kemudian yang kedua adalah bekelah. Bekelah maksudnya di sini adalah kita bersama-sama bersedekah makanan. Kemudian kita sholat sunat sapar. Jadi di sini ada tiga amalan yang harus kita lakukan. Safar, di akhir safar itu para ahli tamkin jadi menerangkan dari bahwasannya di akhir rebu safar itu Allah turunkan 320 ribu bala. Maka bagi kita menerima, meyakini kan, nah, kabar itu. Jadi dengan itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita kan natangkan kenyataannya itu kepada kita empat macam di dunia ini. Taat, maksiat, nikmat, bala. Di dalam Quran itu watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi maka seluruh manusia itu empat waktu itu tidak terpisah. Dan bangga terlahir di sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik. Kami akhirnya penerus dari guru Abah Zain, Kiai Haji Muhammad bin Sukri bin Hasan. Jadi mereka akhirnya maki jalan ini. Nah, kami muridnya, nah, nyaruskan, jalankan sampai nama macam ini kan. Ada di murid anak juga, mak, itu juga. Jadi terus menerus. Nah, jadi kan kalau sebenarnya kan ini kan sunnah. Sudah terpulok jarang kan, setahun sekali. Nah, makanya kalau memang tidak ada komitmen, misalnya kan tidak memang dijadikan Tuhan itu akhirnya penggeraknya mantap, menjadikan Tuhan istiqomah itu, ya pacaknya. Alhamdulillah, kalau kami ini rutin. Kalau kami mulai dari semalam kan, sudah dinyuk tahu kan. Jadi akhirnya diktat ini sudah disebar-sebar ke ini. Jadi itu malam, datang malam Rabu itu, mereka sudah kumpul. Gitu. Kami di sini Rumah Budaya Palembang Putri Dayang Merindu di bawah pimpinan Ibu Ana Kumari, bersama-sama pencinta budaya Palembang, teman-teman semua bersama-sama melakukan hari ini adalah tradisi rebu akhir. Jadi kita di sini melakukan dulu kegiatan sholat sunat sapar yang dilakukan di Masjid Darut Takim Komplek Bagus Kuning, Pertamina.
Setelah kita sholat sunat safar yang dipimpin oleh Ustadz Amin, kemudian kita sama-sama berzikir, kemudian berdoa agar bala di kota Palembang ini dijauh-jauhkan. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salat mutlak yang di sana artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermunajat dengan kekuasaannya, dengan keagungannya kita berlindung. Jadi di situ artinya kita sembahyang dengan ayat inna 17 kali, kulhu 5 kali, palak sekali, anas sekali, itu tiap-tiap rekaat. Kalau misalnya siang nih 4 rekaat satu salam, kalau malam istinain dua-dua kan. Nah, jadi berharap dengan doa, ada doanya. Jadi minta jauhkan bala, minta jauhkan segala penyakit. Bala apa baik? Yang besar, yang sedang, yang kecil. Nah, itulah juga penyakit. Demam, panas, batuk, pilek. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, bal amrod, mising-mising, termasuk juga. Minta jauhkan galau-galau. Alhamdulillah. Beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Nah, setelah kita sholat sunat safar, bersama-sama kita menuju lokasi di Dokiat Pertamina ini untuk berkelah. Nah, berkelah ini kita makan bersama-sama, bersedekah makanan, membagi-bagi kepada di sekeliling, kemudian kita menjalin silaturahmi. Nah, ini kita lakukan kegiatan yang kita lakukan ini dari jam 9:30 sampai jam 12 nanti. Acara ini juga didukung oleh semua kelompok pecinta budaya, didukung juga oleh pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oh, sya-na-na-na. Rangkaian tradisi Rebo Air ini salah satunya adalah mandi safar. Jadi masyarakat Palembang menuju Sungai Musi untuk mandi. Tapi keadaan Sungai Musi yang kita tahu kondisi tidak memungkinkan, jadi masyarakat Palembang mereka mandi di rumah masing-masing. Nah, jadi satu hal yang penting, yang unik lagi, kita ada bekela di pinggir Sungai Musi. Nah, dengan ini jadi kita mencintai alam. Jadi kita biasanya makan di mall, makan di restoran. Nah, ini makan-makan di pinggir Sungai Musi. Cantik. Jadi kita juga bisa melestarikan, lebih mencintai lagi alam kita. Menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Saya ini alhamdulillah, tak nyangko. Kondisi saya ini kaki lepas. Tak nyangko bakal ketemu mak ini. Nah, saya ini dari umur 4 tahun ngadokan acara mak ini. Betul nian, saya dari keluarga dari Sungi Aor. Namanya Dugu Sungi Aor yang benar-benar keras adat. Kemudian ini bekela sudah diaduk mandi safar di Sungai Au, mandi berenang. Nah, pada 10 tahun yang lalu saya terpikir, siapa yang akan neguskan acara ini? Nah, saya minta kepada yang muda-muda, teruskan acara ini, jangan sampai mati acara ini. Saya ini apalah daya, usia sudah di ujung senja, pipi, rambut sudah gugur, pipi sudah ngelentur. Yenda, nah, mata sudah kabur, ngomong sudah galak ngelantur. Karena apa? Lapala dengan bang kubur. Beraneka ragam budaya.
budaya bahasa. Salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah. Tradisi Rebo Air ini kan sudah hampir punah. Tidak semua orang Palembang melaksanakannya. Dengan ditujuannya diadakan hari ini adalah kita mensosialisasikan, mengenalkan. Semoga tradisi Rebo Air ini bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Karena budaya ini sudah hampir lama, sudah hampir punah. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Dengan didaftarkan tadi, semoga bisa menjadi pelestariannya selalu dijaga terus dan menjadi ajang promosi pariwisata Kota Palembang. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.